Hi guys, kita lagi makan di Prospect Espresso. Tempatnya kecil. The Zomato have a high rating, that's why we come here and wanna try the food and the coffee. Now I'll tell you how it tastes. Tempatnya itu kecil, sweet, and nggak terlalu sempit dilihatnya. Very nice. Lokasinya juga sangat terjangkau dari train station. We order the strawberry Lamington Hotcake. It was rating very good, very nice. And we also order beef brisket. Should be good. Coming. Oh, look at the brisket. Thank you. Beefnya itu dimasak selama 15 jam. Bayangin, 15 jam. 15 jam masih enak banget. Rasainnya. Cobain daging. Dagingnya. Very soft. Look like, oh, ini gampang banget ini dang di suwirnya. And should be tender and moist. Cobainnya. Enak. Rasa dagingnya tuh mirip kayak empal, tapi nggak sekeras empal. Lebih soft. Terus. Terus ada cheese-nya di atas, ada cheese-nya itu. Ada kejunya, terus dalamnya ada tomat, ada lettuce, ada telur. Wah, telurnya enak banget ini. Wah, ini servingnya cukup besar ini. Tapi bakal habis sih sama saya. Makan dulu guys. Waduh, lemaknya enak banget. Itu lemaknya itu melt, dissolve in the mouth straight away. Enak. Gimana rasanya, Mam? Tasty. Oh, tasty. Okay. Wow. Look like you enjoy it a lot. Yes. This is my kind of food. Oh. Comfort. Cuman kurang satu. Lamington Hotcake udah datang, cobain ya. Cobain. Enak. Moist. Soft. Deliciously sweet. Enak guys, should come and check it out. Ternyata itu macadamia crumble, ke kacang. Terus harus makan cream-nya. Sama ininya. Makan sama apanya? Bunganya. Oh, bunganya dimakan bisa. Coba enggak? Mana rasain? Bit of everything. Oh, oke. Okay. Kacangnya. Gimana rasanya? Enak banget. Wangi lavender. Wangi lavendernya? Lavender, kelapa, strawberry. Ada kacang. Ini
Lamington Hotcake itu kelihatannya tebel ya. Rasanya pun enak. Juga moist. Itu ada rasa butterinya juga, rasa mentega sama ada crumbly dari nut crumble-nya tadi tuh, ada macadamia crumble-nya, sama enggak terlalu manis. Terus ada kelapanya di atas. Yang buat perfect itu ada krimnya di atasnya juga. Waduh, enak banget lah. Kalau kombinasi semuanya dimasukin dalam mulut, wah itu kayak rasanya tuh pesta di dalam mulut. Ada pesta dalam mulut. Paling enak dengan kopi. Thanks for watching guys. Jangan lupa kalau suka like the videonya and subscribe. See you next week.